TV Center. Inilah Polemik on TV bersama Latif Siregar dan Dea Tungga Esti. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar. Dan saya Dea Tungga Esti. Besok 31 Maret. Ya. Besok hari terakhir pembayaran penyetoran SPT. Ya. Nah, sebagai warga Indonesia yang patuh, taat pajak, saya akan harus memenuhi, melapor. Betul, memenuhi ya. Untuk membayar pajak. Betul, kepada negara. Ya. Tetapi 31 Maret dapat juga diartikan dengan 313. Hmm. Sepertinya angka yang cantik tuh bang. Kenapa dia pengen angka cantik? Ada biasanya, sesuatu yang direncanakan? Biasanya dalam angka-angka cantik ada aksi-aksi tertentu ya bang? Ya, besok rencananya di Masjid Istiqlal akan ada aksi lagi. Ya. Aksi 313. Mereka pintar sekali mencari angka cantik ya. Seperti sebelumnya yang lalu-lalu ya. Ada 411, ya. 212, 112. Dan sekarang 313. Mungkin akan pekan depan 114 barangkali akan ada lagi aksi yang serupa. Ya. Kita akan bahas malam ini deh ya. Ya, kita akan lihat apakah warga perlu khawatir, ya, akan seperti apa ya besok, mengingat sebelum-sebelumnya setiap aksi seperti ini menghadirkan ratusan ribu orang. Bahkan jutaan orang Bang Latif pada ya saat itu ya. Ya. Nanti akan kita bahas apa tema ya polemik kita malam ini deh ya. Kita akan membahas mengenai 313. Sebagai seorang terdakwa, Basuki Cahaya Purnama terbilang istimewa. Sejak Desember silam, setidaknya Ahok telah 15 kali menghadapi meja hijau pengadilan. Meski berlabel terdakwa, Ahok tetap menyandang jabatan Gubernur DKI Jakarta nonaktif dan cuti pada masa kampanye putaran pertama dan kedua. Hal tersebut jelas memantik polemik. Forum Umat Islam menuntut Presiden Joko Widodo agar memberhentikan Ahok. Sejumlah lembaga tinggi negara pun angkat bicara. Jadi kalau mau demonstrasi pasti ada aturannya lah. Yang penting kan bisa berjalan dengan tertib, damai. Karena itu kembali tadi masyarakat kita himbau supaya tenang, jangan ikut-ikutan. Ya. Sebab ini sudah jelas sasarannya bagaimana. Biar ditampung oleh lembaga yang memang didemo kan begitu. Ya. Dalam kasus dugaan penistaan agama, Ahok didakwa dengan pasal 156 dengan hukuman maksimal 4 tahun atau pasal 156A dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun. Sementara, menurut Undang-Undang Pemerintahan, kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui DPRD karena didakwa tindak pidana kejahatan paling singkat 5 tahun. Batas atas dan batas bawah hukuman penjara bagi Ahok pun hingga kini masih menjadi polemik di kalangan penegak hukum dan lembaga tinggi negara. Ya, Dea, dan malam ini sudah hadir para tamu kita. Saya kenalkan dulu, silakan. Ya, silakan Pak. Di ujung sana ada Pak Wayan Sudirte, kuasa hukum Ahok. Selamat malam. Kemudian ada Bung Taufik Damas dari tim SES Ahok Jarot. Waalaikumsalam. Di sini ada Bung Kiki Hermawan Sulistyo, analis politik dari LIPI. Selamat malam. Kemudian ada Pak Kapitra Ampera, anggota tim advokasi GNPF MUI. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kemudian ada Bung Dahnil Anjar Simanjuntak, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, dan sebelum kita memulai acara ini, silakan dia dibuka sidangnya. Baik Bang Latif, kita langsung saja buka polemik kita malam ini dengan tema 313 Bang Latif. Sidang polemik dinyatakan dibuka. Silakan. Saya ke Pak Kapitra dulu. Kenapa harus ada lagi aksi 313 itu? Pertanyaannya harus diganti. Apakah aksi 313 ini dibolehkan atau tidak oleh undang-undang? Ya. Negara kita sudah mengambil suatu konsensus nasional bahwa ini negara hukum, Rakyat, bukan negara Mastat. Artinya apa? Bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum.
dan masyarakat juga harus tunduk kepada hukum. Demonstrasi adalah hak demokrasi dan konstitusi masyarakat. Ya. Ini penting. Bagaimanapun, kalau negara hukum, maka semua ornamen hukum, termasuk institusi hukum dan masyarakatnya, mematuhi ini. Karena masyarakat mempunyai aspirasi yang selama ini tidak punya penyaluran yang langsung directly, maka masyarakat mengambil pilihan demonstrasi sebagai penyampaikan aspirasi. Dalam konteks, dan ini legal. Ya. Dalam konteks penyaluran aspirasi, tidak ada persoalan dengan itu. Karena itu adalah sesuai dengan hukum. Tapi esensi dari tuntutan pada unjuk rasa itu, apakah masih sesuai dengan koridor hukum? Yang dituntut itu apa? Penjarakan penista agama. Ya. Itu sudah melalui proses. Ada proses peradilan. Ini satu case. Yang kedua, berhentikan. Berhentikan ini siapa yang memerintahkan berhentikan? Masyarakatkah? Atau undang-undang yang memberikan amanah? Agar orang, penjabat yang melakukan kejahatan yang diancam 5-5 tahun, maka dia harus diberhentikan sementara dari jabatan. Oke. Dan atau, ada kata-kata, dan atau perbuatan yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Baik. Ini undang-undang. Ya. Dan ternyata bahwa pemerintah mempunyai 1000 alasan untuk tidak memberhentikan. Tetapi kalau orang lain, penjabat lain, maka pemerintah cuma cukup satu alasan untuk memberhentikan. Jadi ada dua ini kekecewaan. Ini unfairness, ada ketidakadilan di sini. Oke, satu soal memenjarakan, yang kedua soal pemberhentian. Kalau pemenjaraan itu domainnya, ranahnya sudah ada di pengadilan. Maka ini berproses. Oke. Kita tidak boleh intervensi di dalamnya. Karena sudah ada proses peradilan yang sedang berlangsung. Harus kita hargai itu. Seperti apa putusannya. Yeah. Kita tidak bisa nuntut ke presiden penjarakan penista agama. Gak boleh. Karena ada proses hukum lagi berjalan. Harus kita hormati. Apa keputusan majelis hakim, itulah menjadi keputusan Republik ini. Artinya besok tidak ada isi tuntutan untuk menahan Ahok. Itu wewenangnya bukan masyarakat. Oke. Okay. Bukan masyarakat wewenang. Itu wewenangnya, wilayahnya wilayah pengadilan. Baik. Ada hak kewenangan subjektif dan objektif ada di sana. Baik. Sampai hari ini pengadilan tidak mempergunakan hak subjektifnya untuk menahan. Dan kita hormati itu. Hormati, ya. Harus kita hargai itu. Baik. Tetapi yang isu yang dibawa yang saya tahu, sepengetahuan saya, bukan masalah yang ada di pengadilan. Tapi masalah jabatan gubernur yang diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014, pasal 83, yang memerintahkan. Dan kita kan harus tunduk pada hukum. Bukan hukum yang tunduk pada kekuasaan, harus tapi kekuasaannya harus tunduk kepada hukum. Oke, baik. Pak Wayan, ternyata besok tidak ada keinginan untuk menuntut pemenjaraan Ahok. Tapi ada supaya pemberhentian. Ini kayaknya tuntutan yang sudah lama juga sebetulnya muncul ya. Tanggapan Anda? Yang pertama dulu, salut buat Pak Kapitra. Salut. Ya. Sama kita, Bos. Sebagai sama-sama belajar hukum, dia telah membuktikan bagaimana dia menjadi tokoh hukum malam ini. Pengadilan memang tidak boleh diganggu, diintervensi. Oke. Mereka punya otoritas sendiri. Karena filsafat hukum menyatakan seburuk-buruknya keadaan ekonomi dan politik, jika pengadilannya masih tegak, bangsa itu masih punya harapan. Ya. Maka jangan coba-coba ganggu independensi pengadilan. Kita setuju itu. Nah yang kedua, kita boleh diskusi ya Pak. Silakan, Pak Kapita, silakan. Ya. Ini debatable memang. Tapi di mata saya tidak. Karena sudah jelas, tampak jelas, kenapa di Undang-Undang Pemerintah Daerah disebut minimal. Ya. Itu panjang ceritanya. Artinya tidak mungkin pasal-pasal ini diterapkan bagi orang yang di bawah 5 tahun, 5 tahun ke bawah. Oke. Nah kalau sudah begitu, apalagi yang diperdebatkan. Yang perlu ditanyakan sekarang, kenapa pasal ini muncul dengan minimal 5 tahun? Ternyata ketika undang-undang ini dibahas, revisi undang-undang ini dibahas, kan ramai luar biasa. Oke, kalau perkara korupsi silakan tangkap. Silakan tahan. Kalau perkara korupsi atau perkara tertentu silakan. Tapi ada perkara-perkara lain
yang bagi seorang kepala daerah bagaimana pencalonannya berat, membawa aspirasi, punya dukungan besar luar biasa, apakah juga serta-merta setiap dia kena kasus harus ditahan, ditangkap? Undang-undang menyatakan tidak. Nah kalau sudah begitu, apalagi yang diperdebatkan? Saya sangat keberatan. Artinya pemerintah tidak bisa didesak untuk melaksanakan undang-undang itu karena bunyi undang-undang tidak perlu didesak. Pemerintah jangan disuruh-suruh. Malah kalau saya mengingatkan, jangankan didesak. Meminta fatwa pun ke Mahkamah Agung saya tidak setuju. Oke. Kalau sampai minta fatwa, fatwa itu di bawah undang-undang. Orang undang-undangnya ada kok. Ya. Undang-undangnya itu mengikat. Mengikatnya apa? Ya orang seperti ini mengikat aturannya untuk tidak ditahan gitu. Baik. Kita lihat ya, ada konstruksi hukum, konstruksi KUHP. Barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja dihukum dengan hukuman mati. Tapi tidak ada minimal di situ. Kalau seseorang melakukan, penjabat negara melakukan pembunuhan, apa tidak diberhentikan? Karena tidak ada ancaman minimal. Yang ada ancaman maksimal, itu konstruksi KUHP. Dan ini, Basuki Cahaya Purnama ini, mas didakwa dengan 156A yang pertama. Dengan ancaman? 5 tahun. 5 tahun, oke. Okay. Maksimal. 5 tahun. Dan maksimal. 5 tahun, dia tidak punya minimal. Maksimal. Dia tidak punya minimal. Dan itulah menjadi standarnya, plafonnya. Angka 5 tahun itu. Itu satu kalimat. Kalimat yang lain adalah dan atau perbuatan yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat hari ini. Energi rangsa ini habis. Kenapa? Karena pecah belah ini. Bagaimana yang demo yang jutaan orang itu terjadi. Yang bagaimana polemik-polemik kebangsaan. Ya? Bagaimana ekonomi tergoncang dengan masalah ini. Bagaimana politik carut marut dibuatnya. Bagaimana hukum tidak punya bentuk dalam penegakannya. Okay. Dan ini suatu realitas yang kita tidak boleh pungkiri. Jadi ada tingkat keresahan katanya Pak Wayan. Yang bikin resah itu siapa? Saya tidak melihat Pak Basuki bikin keresahan. Begini. Dia anteng-anteng saja membangun Jakarta, banyak yang suka. Kalau dia membuat keresahan, kesukaan rakyat DKI berapa persen coba? Mana ada gubernur DKI yang disukai kayak Pak Basuki? 70% lebih. Lalu yang bikin keresahan siapa? Oke. Mohon maaf, saya tidak mengatakan se-ekstrim kata pepatah jangan maling, teriak maling. Jangan sampai begitu. Artinya siapa tidak, yang memulai masalah ini? Karena tidak bukan kasus korupsi, bukan kasus pembunuhan atau kriminal, dan tidak menimbulkan tingkat keresahan, tidak bisa diberlakukan. Karena memang tidak bisa ditahan. Jadi ukuran keresahan karena itu apa? Karena memang tidak bisa ditahan. Statistik dia disukai, ya. Dan ukuran keresahan itu diambil dari orang yang melakukan atau masyarakat yang mengalami. Ini kan ada realitas, ya. Sampai hari ini kan gelisah ini. Ya, ya. Maka ada 313. Kalau setuju dengan undang-undangnya, ya. Ajukan aja ke MK. Ini bukan masalah undang-undang. Ini masalah bagaimana negara ini menyalankan undang-undang. Apakah pemerintah juga bisa mengukur tingkat keresahan itu sebagai orang yang harus memutus? Mata telanjang aja udah lihat kegelisahan itu ada di mana-mana. Sebenarnya yang bagaimana boleh mengeluh ini saya. Bagaimana statistik orang suka dan tidak suka? Ya. 70% yang itu boleh dari mana itu Pak Basuki diperlakukan seperti ini. Jadi angka 70%, ya angka 70% suka dan banget. Tidak suka. Baik, itu ya. Ukuran siapa? Baik, sebentar. Ya. Kita beri kesempatan. Ya, ya ukuran siapa? Oke. Okay. 70% itu ukuran siapa? Nanti apakah sudah electionnya? Nanti pada waktunya. Ya. Ada Basuki-Basuki lain yang akan berteriak di negeri ini secara santun. Ya. Tidak secara brutal. Okay. Kalau Basuki-Basuki itu sama perilaku dan sikap pola kepimpinannya harus dilakukan sama. Ini melanggar asas praduga tak bersalah ini. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kapitra dan Pak Wayan ya. Perilakunya Basuki baik kok. Iya. Perbincangan kita makin seru. Makin seru. Ya. Kita harus break sejenak, kita akan dalami sebenarnya apa makna daripada aksi esok. Tunggu sebentar.